gabut. Lagi ngidam. Gak tau ngidam ya, padahal ini anaknya dua dan juga emang gak ngapa-ngapain istrinya. Katanya pengen ke rumah makan Sejiwan. Menurut informasi katanya enak banget dan murah, tapi gak tahu tuh perasaan masakan istrinya juga lumayan ya, masak ikan nila tapi pengen makan di luar. Baiklah ya. Ini nih, oh ternyata ini nila. Ikan nila, padahal istrinya di rumah punya nila. Baiklah, rumah makan nila nih guys, spesialis ikan segar. Jadi sampingnya itu kolam-kolam itu langsung dimasak nanti ya, spesialis ikan segar. Padahal di rumah banyak ikan. Makan kedai nila, ini semuanya spesialis nila ya mbak? Ada lele. Apa lagi? Ayam. Punya mbaknya ini? Bukan. Masya Allah, ini lihat. Bagus banget, komplit banget. Kita masuk. Bye. Ini keramiknya anti mainstream karena pecah-pecah. Jika digabung. Mas Ubay. Mas Ubay mau makan apa? Milih tuh gambarnya tuh. Mas Ubay mau pesen sama Abi nih. Kita lihat ya menu rumah makan nila. Ada apa aja? Nasi goreng. Ada udang. Udang. Umi pengen udang. Udang bakar guys. Nila bakar, gurame asam manis. Ada ikan nila. Ini pecis enggak? Enggak. Ini habis skripsi di revisi. Cumi. Mas Ubay milih Abi. Enggak pedes. Enggak. Nasi goreng telur apa sushi? Duduk. Ada sosis juga, ada pisang crispy, menu serba 5.000. Ini juga. Sosis bakar. Oke, duduk dulu, milih dulu. Oke. Bebek goreng, bakar, balik lagi. Duduk. Ada cak kangkung. Sama harganya sama ya dengan ini, mirip-mirip. Nah, itu menu apa ini? Pete goreng. Ceker. Ceker. Opa juga mau ini. Kamu juga ada balik makan ceker sama sendiri. Paket nila. Opa juga ini, Pi. Sama ini. Coba, kalau nasi lele bakar ST di sini 14.000 ya, guys. Kalau nasi lila bakar 12.000. 20.000 ke besar, 15.000 kecil. Ini di rumah aja Umi punya. Nanti tak bikin crispy gitu. Ada 2.000, guys. Pokoknya nih, rames, aneka rames, tergantung ramesnya apa, nanti harganya berapa. Terus, tuh rendang paket 1, nasi sayur telur samar balado kerupuk 17.000, nasi sayur ayam daging kerupuk 20, rendang sapi 22, ada buahnya juga. Oh, itu kalau dibawa pulang, itu nasi bok ya. Balik. Tuh, minuman. Aduh, minuman jeruk. Alah. Apa mau yang ini, Pi? Gado-gado. Ini benar 10.000 segitu. Wow. Halo Bi. Gimana ini menunya, apa aja hari ini? Kita pesan ini. Gado-gado. Iya. Nasi goreng. Nasi goreng. Terus kopi. Kopi dan es teh. Simple ya, karena kita cuma 3 orang aja. Berdoa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bariklah nafi marzuq tanah wakinah benar. Amin. Banyak banget. Bay makan nasi goreng. Lihat sini mas, enak nggak? Abi, enak nggak, gimana rasanya? Ini lele bakar madu, cenderung manis. Hah?
Wow. Tapi meresap sampai dalam. Wow. Rasanya gimana? Rasanya kan putih dalamnya, ini lebih meresap. Oh gitu. Sambalnya gimana yang? Sambalnya enak. Dan ini fresh. Kasih. Semua ada seladanya ya. Iya. Dan ada tomatnya, jadi ini paket komplit banget. Insya Allah. Si baby tidur toeng. Hai. Ini booster ASI banget karena aku pilih sayuran gado-gado segini banyak. Deep in the shadow, I know. Wow. Pull one foot in front of the other. Disuapin sambil meleleh. Sambal hijaunya enak banget. Oke, Bia. Disuapin suami sambal hijau enak banget. Sambal apa lagi yang? Ini sambal hijau ini. Pedasnya itu pas, gurih, enak. Coba yang merah yang. Mantap ya, lihat bunyi kuku. Booster ASI ini. Ini rekomend suami yang tadi itu suami ngidam, ternyata beneran enak dan murah banget. Segini banyak. Coba tebak berapa harganya? Hanya 10.000 aja. Wow, dahsyat. Mak-mak pasti bahagia dengarnya. Mau lagi coba, Bi? Itu tadi saya sambal hijau ya. Saya kita coba lagi yang sambal merah. Merah atau sambal hijau? Ternyata paling enak disuapin suami ya. Ini gado-gadonya super komplit banget. Ada wortelnya. Ada tahunya. Ada sambalnya. Ada togenya, ada selada, pokoknya super duper komplit sayurnya, ada kerupuknya dan ada telur kampungnya. Mantap ya guys, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Termurah nih, saya baru makan gado-gado termurah, karena ini porsinya big jumbo ya buat dua orang kayaknya deh, sepiring penuh. Mas. Jadi biasanya kan kalau Mas Ubay pesen barengan ya sama saya, tapi karena Mas Ubay udah besar, aku belajar nih. Mas Ubay pengen milih apa makan apa tapi bertanggung jawab. Beneran. Ini nasi goreng. Lambda mau makan sendiri ya. Kita coba habis enggak? Habis. Wow, juara 1. Umi juara 2, sepertinya Mas Ubay juara 3 nih. Gak habis dibungkus aja, Bi. Tak nanya di rumah. Tengah malam sok lapar anak saya. Ubay kok kayak perutnya lapar gitu. Kalau di jalan juga gitu ya, Bi ya. We can build a better place if we can just find a way. Rp43.000 sangat kenyang ya. Tadi saya suami saya pesan nasi lele bakar sama es teh 14.000. Gado-gadonya sebanyak itu 10.000. Nasi goreng ayam, telur ayam 15.000 dan kopi 4.000. Recommended banget, guys.